Halo guys, balik lagi di channel LB. Oke, dalam video kali ini kita akan memainkan Pokemon Unite lagi teman-teman. Dan di sini gua akan make Pikachu ya teman-teman. Dia ini tipe special attack range, tipe range kalau di Mobile Legends Archer atau Maxman. Dan di sini untuk root itemnya, di sini gua pakai Wise Glasses yang nambahin special attack. Fungsinya itu dia meningkatkan damage special attack-nya. Terus energy amplifier, dia itu setelah menggunakan ultinya teman-teman, dia akan memberikan damage tambahan pada waktu yang singkat. Jadi kalau aku pakai ultinya Pikachu ini bakal dapat damage tambahan. Dan statnya ini bakal, dan ini statnya ini ngurangin cooldown dan meningkatkan ulti rate-nya. Oke. Terus di sini gue pakai special attack spec, yaitu secara permanen dia meningkatkan special attack-nya saat mencetak gol. Jadi kalau kalian nyetak skor, maka damage-nya bertambah permanen. Nah, statnya ini special attack plus 8. Oke. Gimana aksi Pikachu di dalam game teman-teman? Langsung saja, let's go. Oke okay guys, kita sudah masuk ke dalam gamenya dan di sini gue menggunakan Pikachu ya. Oke, gue bakal jelasin sedikit tentang Pokemon Pikachu ini. Jadi gue ambil skill satunya yang Thundershock, itu mantap. Itu dia menyetum lawan bakal ngasih stun. Mati loh. Mantap. Oke, kita store dulu. Terus skill 2-nya itu dia electro web. Dia itu melempar jaring listrik bakal ngasih damage plus stun. Terus tadi gue milih yang skill satunya, milih yang electro ball. Itu bakal ngasih melempar bola listrik yang bisa ngasilin damage area plus stun. Semakin rendah HP musuh, maka damage-nya semakin gede dong memang skill satunya. Nah, electro ball ini. Apa lo? Aduh. Just. Aduh. Ampun. Takut gue. Jangan terlalu babar, santai. Aduh. Musuhnya tak 30. Sini loh, matiin itu bisa itu ya. Iya loh, pas nyetak. Iya, nyetak skor lu, mantap. Oke, tadi gua skill 2 nya upgrade ke tanda, ke tanda bolt. Itu bakal memanggil semburan listrik yang bisa ngasihin damage area plus stun teman-teman. Musuhnya udah kemana ini? Ih, satu lagi cu. Oh, ini dia musuhnya. Mantap. Store lah. Cakep. Ayo kita serang Rotom cuy. Ini gue main di rank loh, tapi kok musuhnya begini ya? Rank expert. Gila, depan banget sih slow bro, kampret. Ini malah gue yang mati anjir. Gue gak dibantuin, tolong. Dia malah asik sendiri dong sama Penosaur. Gila sakit banget. Ya ampun, ampun. Dia malah balik dong. Kurang ajar. Ini ngapain dia maju-maju dek? Aduh, makan lagi stun gua. Sini lo. Bye bye. Nope. Iya kena. Bye bye. Dikejar sampai mati loh.
Eh tadi gue lupa jelasin basic attack-nya. Basic attack-nya setiap serangan ketiga itu bakal meningkatkan damage per stun. Damage yang ditingkatkan bakal meningkatkan special attack kalian, teman-teman. Gue di atas sendiri nih. Oke, kita udah dapat ulti. Sebentar ya, teman-teman. Gua kelarin dulu. Mantap. Papan lu. Dear. Sini lu. Bisa-bisanya lu di sini. Bye bye. Cuk, temenin gua, cuk. Enggak pengusungnya cara gua semua ini. Waduh, dia ngambil Rotom, cuk. Wah, yang benar aja lah. Dia ngambil Rotom, woi. Temen gua pada kemana sih? Waduh, patah-patah. Temen gua ngambil Rotom, kampret. Dia flicker ke situ dong. Gila, gua ditinggal solo anjir. Kacau-kacau. Gila, seorang Pikachu ditinggal solo, solo lane. Mati loh, mampus. Oh iya, tadi gua belum jelasin pasifnya. Pasifnya itu statis. Melepasan statisnya. Ya ampun, pakai gagal. Sedih banget, sedih. Ih, kampret lah. Sumpah, itu tadi digigit lagi. Temen gua enggak mau jaga, sumpah. Enggak mau nge-backup. Oke, gua ulang lagi. Pasifnya itu statik, yaitu pelepasan statis itu bakal kasih musuh stun. Jadi kalau sebentar. Dia gila. Jadi kalau kita deketin musuh yang di hutan, teman-teman, atau musuh Pokemon itu ada ya efek serangan dikit lah. Bantuin gue, cu. Astaga, gue kesel banget otong gue. Aduh, makan lagi. Sini. Pokoknya ulti Pikachu ini dia membagi badai petir, bakal ngasih damage area. Itu aja sih sebenernya untuk penjelasan skillnya. Gue ambil Rotom, bodo amat. Lu berantem sono, dewek. Tadi gue gak di backup. Tapi juara gue sekarang anjir. Bener-bener gak di backup nonton gue. Bodo amat. Aduh, capek banget. Gua takut teman-teman gua. Aduh, udah sekarat. Panik gua pakai ulti langsung. Ayo kita sampai Zapdos nih. Temen gua bener-bener ya enggak mau ngambil sedikit pun. Mati loh. Sosnya mati loh. Mantap. Ayo, Bung. Ayo, Bung. Ih. Gua enggak mau. Sumpah, temen gua bantu ke sini. Siapapun. Enggak, dia mau ambil Zapdos. Astaga. Udah gua lobat lagi. Ini gue ngambil Zapdos. Nice. Gregetan sama tim gue, sumpah. Gue cuekin aja. Kita harus nyetak skor, teman-teman. Harus. Jangan sampai enggak. Karena lu dapet Zapdos, harus nyetak skor. Nah, nyetak skornya lebih cepat, teman-teman, kalau lu dapet Zapdos. Apa lu?
Salah jalan gue, kayaknya gue salah jalan. Salah jalan. Udah amat menang tim gue. Tim gue menang apa lo? Dor. Mati lo single. Gila, gila, gila. Aduh, tim gue stres anjir. Wih, nyaris 400 skora. Wih, gue MVP. Jarang-jarang Pikachu MVP. Soalnya Pikachu ini yang pertama lembek banget. Kedua, skill escape cuma bergantung dari battle item. Terus skill escape-nya gak ada. Damage-nya gak gede-gede amat. Ya, kalian harus main aman amat lah kalau main Pikachu. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Jangan lupa tekan like and subscribe, karena gue bakal update lagi video gameplay Pokemon selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Apa lagi nih?